dan tamu undangan yang berbahagia, mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudari Maftuha SPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله dari Maftuha yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran, berhasil menorehkan prestasi sebagai juara 3 pada Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang baru saja beberapa waktu lalu digelar di kota Sungai Bedung.